Salam semua. Okey, seperti biasa di hari Sabtu malam akan ditayangkan telefilm di slot panggung Sabtu di TV1. So, jom kita tonton. Bersama kita raikan cinta dan semarakkan kasih sayang. Ibu tak jumpa mereka lagi. Silap-silap Ibu Lan. Diorang tak tahu pun ibu mereka masih hidup. Tanta, ingat ibu dah mati pun. Ni, ni ayah dengan Tok Hafiz. Kenapa kau tak bagi tahu siapa keluarga perempuan tu? Ha? Siapa kawan kau tu? Siapa nama dia? Kenapa perempuan tu ada dekat situ? Aisyah. Kenapa semua ni jadi, Mi? Aisyah tak fahamlah. Inilah perkara yang paling Umi takut. Setiap kali Ibu Sofia cakap pada Umi, dia nak jumpa ahli keluarga dia. Dia nak cari ahli keluarga dia. Sebab Mi tahu perkara ni mesti berlaku. Mewarnaimu hanya di TV1. Itu dia telefilm yang bertajuk Akad Ibu Sejadah Rindu. Okey, ceritanya berkisar tentang Sofia yang dipenjara 15 tahun atas tuduhan membunuh Samad. Sepanjang Sofia dipenjara, suaminya Taufik mengalami kemurungan. Taufik dan anak-anaknya Daniel dan Diana dijaga oleh mentuanya Puan Kasum. Puan Kasum tak suka Sofia kerana tidak sedarjat dengannya. Selepas keluar penjara, Sofia mencari suami dan anak-anaknya tapi tak berjaya. Jadi, berjayakah Sofia mencari suami dan anak-anaknya kembali? Okey, menampilkan barisan pelakon seperti Amalina, Amalina Sharipuddin ataupun kita kenali sebagai Amalina Dandut. Penyanyi hit era 90-an. Cik Kem, Kufarida, Sahi Samsudin, Mimi Anida, Zarina Zainuddin, Azhara Ahmad, Faizuli D. Boy, para pelakonnya. So, tengah tayang sekarang ni. So, kalau korang nak tonton sekarang dah setengah jam. So, baik tonton cepat sebelum drama ni, telefilm ni berakhir. Sekian.